Cirebon Camp, sekarang kita lagi di Cipinang mau ketemu korban banjir. Karena sekarang kemarin 2 hari berturut-turut gak berhenti hujan. Jadi kita mau datang ke sana. Ikutin terus, oke? Okay? Yeay. Dadah. Banjir yang masih menggenangi sebagian wilayah Jakarta ternyata membuat rasa penasaran penyanyi muda Bastian dan Romaria Steel untuk bisa melihat secara langsung seperti apa kondisi dan keadaan korban banjir. Bahkan keingintahuan Bastian dan Romaria ini justru mengantarnya untuk tak sekedar melihat luapan air sedalam 60 cm saja, tapi juga ikut memberikan bantuan berupa bahan makanan. Tapi benarkah keberadaan Bastian dan Romaria di tengah korban banjir yang terletak di pinggir Kalimalang, tepatnya di Kampung Cipinang, Bali, Jakarta Timur, menguak soal kenangan masa kecil Bastian yang pernah menjadi korban banjir. Kita mau masuk ke dalam, kita lihat yuk. Tadi Bastian udah keliling 4 RT, udah bagi-bagi makanan, ya enggak? Iya. Seru banget di sini. Jadi pengen main di sini, main enggak ya? Main. Dulu Bastian di kamp apa di Cilitan itu banjir terus, banjir. Jadi Bastian sama ini berenang apa gitu, seru-seru banget. Jadinya makanya Bastian kesini gitu. Sebenarnya tadi mau main aja, mau bareng-bareng anak-anak berenang kanan gitu. Tapi kata mama sekalian aja bawa makan supaya bisa makan bareng-bareng. Ya, makanya Babas bawa makan. Nah, karena kan Babas prihatin juga, terus pengen main-main juga di berenang dan berenang gitu di banjir tadi sama Roma. Roma berenang nyebur gitu karena Babas juga dulu sering. Seru banget. Seru banget. Tadi nyelam aduh. Oh, iya. Nyelam. Aku jatuh gitu takut kenapa aku. Takut ke bawah. Sulung enggak pakai sendal. Mungkin dong caranya. Kunjungan Bastian dan Romaria yang dadakan ini seketika langsung mendapat sambutan meriah dari warga setempat. Lantas, benarkah jika sambutan meriah dari para korban banjir memupus stereotip tentang korban banjir yang selalu menderita dan dirundung kesedihan? Seneng nggak? Seneng banget semuanya. Sebenarnya Babas kayak ngelihat di sosmed gitu. Jadi kenapa bisa ada di sini? Karena di sosmed lagi ramai banget banjir. Jadi Babas penasaran, kangen juga dengan fenomena banjir karena sampai sekarang udah nggak pernah datang banjir lagi di Maisari, di Cilitan, di rumah Babas. Makanya Babas pengen penasaran gitu. Kalau Babas ngelihatnya sosmed terlalu lebay ya, karena di sosmed banyak yang terlalu membuat kita tuh sedih. Ternyata mereka di sini happy aja, walau rumahnya sebenarnya kerendam, tapi mereka semua have fun, seneng, senyum aja, keep smile gitu. Terima kasih semua teman-teman udah ngeliat apa, ikutin Bastian seru-seruan di Kampung Cipinang Bali, RT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pokoknya thank you ya, yeay! Sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Celeb On Camp setiap Senin sampai Kamis mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Global TV. Saya Olivia Fendri, pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktivitas. Kau kira kau harus berlari mengejarnya. Jangan.
Rinto Harahap meninggal dunia dalam usia 65 tahun setelah menjalani perawatan selama 10 hari di sebuah rumah sakit di Singapura akibat penyakit stroke serta kanker tulang yang telah menggerogoti tubuhnya sejak lama. Lantas benarkah perjuangan almarhum melawan sakitnya sengaja ditutupi oleh pihak keluarga? Dan apa yang membuat anak